Islam. Semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Program Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET yang ditawarkan di universiti terutama dalam bidang pertanian mampu melahirkan usahawan tani sekaligus membantu meningkatkan lagi produktiviti dan menjamin sekuriti makanan negara. Justeru Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazli Khalid berkata, ini kerana dengan situasi perubahan iklim yang tidak menentu, wabak COVID-19 yang belum berakhir menyebabkan keperluan yang tinggi kepada sumber makanan sama ada pada peringkat negara maupun antarabangsa. Beliau menyatakan perkara itu kepada pihak media selepas Majlis Convocation College University Agroscience Malaysia kali ke-19. Selain itu, ujar Datuk Seri Mazli, College University Agroscience Malaysia yang berada di bawah pihak kementeriannya juga mengangkat niche pertanian dan peladangan sebagai tumpuan utama selain menerima akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA dalam 19 program pengajian yang ditawarkan institusi berkenaan. Sejumlah 116 pegawai dan anggota polis yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut disahkan positif COVID-19 dalam tempoh seminggu lepas. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong memaklumkan bahawa mereka dijangkiti COVID-19 kategori 1 dan 2 serta sedang berkuarantin di kediaman masing-masing. Menurutnya, jangkitan wabak COVID-19 dalam kalangan pegawai dan anggota setakat ini tidak mengganggu penugasan dan operasi di IPD Timur Laut serta menambah pihaknya menjalankan sanitasi secara berkala di premis berkenaan selain memastikan pihak polis dan orang ramai yang berurusan di kawasan itu mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Penglibatan kompleks membeli belah bagi membenarkan pembukaan pusat pemberian vaksin PPV akan memudahkan kanak-kanak vaksinasi COVID-19. Sehubungan itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Daerah Dr. Suhaila Osman berkata dengan adanya PPV di kompleks beli belah sekitar Kota Kinabalu Sabah akan membantu melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak. Selain itu, katanya memandangkan pemberian vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak di Sabah masih rendah, begitu juga dengan Kota Kinabalu. Pembukaan PPV di kompleks beli belah tersebut diharap boleh membantu kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun mendapatkan suntikan vaksin. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disiarkan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 13 Ogos 2009, Majlis Eksekutif Talk telah diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putera PWTC Kuala Lumpur. Eksekutif Talk merupakan salah satu program yang dianjurkan sempena sambutan ulang tahun ke-20 Penubuhan Mesyuarat Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura atau lebih dikenali sebagai MABIMS. Pada majlis ini, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Perak Daruri Suan, Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhyibuddin Shah telah menyampaikan titah syarahan diraja bertajuk ke arah membina kegemilangan ummah. Baginda menekankan bahawa kepentingan gandingan ulama dan umara, pendidikan dan keadilan ekonomi dalam membangunkan ummah. Baginda berharap supaya setiap penemuan dan rumusan yang dihasilkan dalam persidangan ini mampu membantu merealisasikan hasrat dan harapan umat Islam sejagat. Seramai 300 orang tetamu hadir ke majlis ini, antaranya ialah Menteri-Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura bersama pegawai-pegawai kanan negara masing-masing serta beberapa orang duta asing di Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIB Negara Malaysia. Allah
نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara otomatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat dua jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Ilmu itu satu lautan. Cuba bayang kalau kita ada hanya 1,000 liter air, adakah kita boleh rasa bahawa kita ini keluar daripada jahil? Kita tidak boleh keluar daripada jahil. Maka kerana itulah saya kira inilah halangan pertama kita yang kita harap sangat-sangat pada setiap waktu bacaan kita, kita buang benda-benda yang tak bermanfaat, barulah ruang manfaat kita dapat. Kita mula membaca, kita mula bercakap dengan orang-orang yang memberi faedah percakapannya kepada kita, bukan hanya bercakap soal dunia yang tidak ada kesudahan ini ya. Susahnya nak lepas daripada belenggu jahil ini ya. Payahnya ya Allah nak lepas dan bebaskan daripada belenggu jahil. Apatah lagi saat kita tak perasan pun yang kita itu jahil. Sebab kita tahu sikit dan kita rasa kita ni dah di kalangan orang yang tahu. Bukan tergolong dalam orang jahil. Tapi ingat, apa kriteria orang jahil? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi, Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi juga salam duha untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tak kira di mana anda berada, moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan, kebahagiaan dan juga keberkatan dalam kehidupan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun waktu ini, anda bersama saya Nur Hayati Paradi berkongsian menerusi aspirasi edisi Selasa 8 Mac 2022 bersamaan dengan 5 Syakban 1443 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan di bulan Syakban ini dan Allah temukan kita dengan Ramadan dan Allah terima ibadah kita sepanjang bulan Ramadan nantinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun hari ini kita bersiaran bersempena dengan Hari Wanita Sedunia. Masya-Allah, moga-moga kita semua wanita-wanita semua Allah kurniakan kekuatan dan juga Allah permudahkan segala urusan insya-Allah untuk meneruskan kehidupan dengan lebih berlapang dada, dengan lebih dihargai. Bukan orang
orang lain menghargai tapi diri sendiri lebih-lebih lagi menghargai. Dan hari ini bersama dengan Hari Wanita, Yati pakai dengan pakaian ungu. Siapa yang bersama-sama dengan Yati pakai baju ungu hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Sungguhnya kita ni bukan apa kan, nak menambah semangat-semangat untuk kita sama-sama jaga wanita, sama-sama jaga wanita, insya Allah. Dan yang pasti bila kata wanita ni memang tak pernah lari, dijaga oleh lelaki daripada bapanya, kemudian datuknya pun menjaganya, adik-beradik lelaki pun menjaganya, kemudian bila dah kahwin suami menjaga, anak-anak menjaga, dan bila dah beranak pinak pun sampaikan cucu lelaki, anak-anak saudara lelaki juga menjaga. Jadi wanita ini sangat terjaga, Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kerana Allah jadikan kita sebagai wanita. Dan macam kata wanita ini, wanita adalah sumber inspirasi. Jadilah diri sendiri, itu yang paling penting. Jadi diri sendiri. Dan kerana apa? Kerana wanita hebat, bukan kerana dia cantik, bukan kerana kaya, bukan kerana pintar, dan juga bukanlah kerana di samping dengan lelaki-lelaki yang gegah perkasa kan, bukan. Tapi wanita hebat kerana wanita itu mampu untuk terus berdiri, menyelesaikan masalahnya, mampu berdoa dan percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupan, dan banyak lagi yang mampu boleh dilakukan oleh wanita. Apapun, kita tak boleh dia buat apa-apa kalau tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ayah, ayuh wanita-wanita di luar sana, anda hebat kerana anda Allah jadikan sebagai wanita dan Allah pilih untuk menjadi wanita-wanita yang hebat, insyaAllah. Baiklah, untuk rakan pendengar, untuk hari ini istimewa sebenarnya, bukan sekadar bersempena dengan Hari Wanita, tapi hari ini istimewa juga untuk perkongsian kita menerusi rancangan pertama di Aspirasi 101 edisi Selasa. Kita bakal bersama menerusi rancangan resolusi, dan istimewa hari ini kami bawakan kepada anda resolusi akan bersama dengan yang berusaha, Profesor Emeritus Dr. Syahrir Muhammad Zain, yang merupakan Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk bawakan tajuk kajian tentang sains dalam bahasa Melayu pada abad ke-20. Hari ini kita belajar tentang sejarah sedikit, dan kita belajar tentang sains juga, kita gabungkan menjadi satu. Moga-moga otak kita pagi ini dapat bergerak kanan dan juga kiri, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sahabat pendengar bersama dengan Hari Wanita, jom saya dengarkan untuk anda lagu daripada Jiharti dengan Wanita, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Gotcha.
kasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Hiasan kecantikan. Assalamualaikum, saya Tok Ki daripada PPIM. Pernah tak nak bersedekah tapi takut kena scam? Ni Tok Ki nak kongsi. Sumbangan.com ada lebih 700 kempen dari pelbagai agensi yang diiktiraf. Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pun ada di sumbangan.com. Alhamdulillah, melalui sumbangan.com, PPIM berjaya kumpul banyak dana. Terima kasih para penyumbang. Jom bersama Tok Ki bersedekah, berwakaf dan bayar zakat di sumbangan.com. Sumbangan.com, platform saham akhirat kita. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap dua dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, politeknik tempatan atau pengajian tempatan atau yang setaraf dengannya. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat membantu Pegawai Teknologi Maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini, Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat deperlunya syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10-1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan resolusi yang mana kali ini kita nak bawakan resolusi bersiri juga insyaAllah bersama untuk kita kupas tentang sains dalam bahasa Melayu pada abad ke-20. Bersama dengan saya di hujung talian saat ini untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar, kita ada yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Syahril Muhammad Zain di hujung talian. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, berbesar hati saya bersama dengan Prof pada hari ini untuk bersama-sama kita kupas tentang tajuk kita, sains dalam bahasa Melayu pada abad yang ke-20. Mungkin awalan ini Prof, sebagai mukadimah, mungkin Prof boleh jelaskan mengenai tajuk pembincangan kita iaitu sains dalam bahasa Melayu sebelum abad ke-20. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Tuan Hayati, sama saya
bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesempatan kepada kita mengadakan acara ini. Saya terima kasih pada pihak Radio IKIM yang memberi peluang untuk memperkatakan suatu perkara yang sering diperkatakan dan dibahaskan di luar sana. Sains dalam bahasa Melayu sebelum abad ke-20, maknanya sebelum 1900. Bahasa Melayu ini memang bermula dari segi tulisannya bermula abad ke-4 Masihi, tapi tentulah bukan dalam huruf seperti sekarang atau aksara seperti sekarang. Tapi yang disebut sebagai aksara rencong atau aksara Palawa, dan ini tulisan dalam aksara ini berjalan sampai abad ke 14 atau 13. Yang kita boleh saksikan sebenarnya di batu bersurat di Port Dickson, yang ada dua-dua jenis tulisan bahasa Melayu. Satu dalam tulisan aksara Palawa, yang satunya dalam tulisan Jawi. Itu batu bersurat itu tarikh dia 1463 Masihi. Maknanya aksara Palawa ni masih dipakai sehingga abad ke-15. Jawi ini sebenarnya bermula, kalau berdasar pada tulisan yang dijumpai setakat ini, yang tertuanya ialah di batu bersurat Terengganu, yang tarikhnya lebih kurang 1303 Masihi atau 1308 Masihi, antara itu dalam Jawi. Jadi walaupun Jawi sudah ada sejak abad ke-13 ke-14, tapi abad ke-15 masih orang amalkan tulisan Palawa ini. Dan Jawi ini lama, tulisan dalam Jawi ini lama, sehingga lah abad ke-20. Itu sebab tajuk ini sains dalam bahasa Melayu sebelum abad ke-20. Abad ke-20 ini sudah di bahasa Melayu sudah dipengaruhi oleh bukan saja aksaranya telah berubah pada Rumi, tapi pengaruh ilmu daripada Eropah sudah mula meresap masuk, dan keaslian ilmu dalam bahasa Melayu itu sukar ketengahkan. Baik. Jadi tulisan-tulisan dalam bahasa Melayu ini malangnya banyak bahasa Melayu pada amnya banyak cerita yang timbul sehingga saya anggap sebagai dongeng. Sekarang saya boleh berani sebut ni dongeng. Banyak hasil penyelidikan kumpulan saya dalam bidang ini, banyak fakta-fakta baru. Pertama sekali yang biasa disebut, kata bahasa Melayu ini tidak ada ilmu. Sampai sekarang pun tak ada golongan ini yang mengatakan bahasa Melayu ini tak ada ilmunya. Untuk tulisan biasa adalah, atau tulisan rakaman semula ilmu orang lain lah. Itu maksudnya satu yang karakter tulisan sama ada karakter Jawi, sama ada dalam Jawi atau yang sebelum Jawi lagi dianggap tak ada lah. Jadi ini satu kepercayaan yang menyeluruh mengatakan bahasa Melayu ni walaupun ada tulisannya dalam Jawi sekurang-kurangnya, tapi ilmunya tak ada. Itu dongeng yang pertama lah pada saya. Yang lebih teruk lagi, ada golongan sekarang pun ada yang mengatakan bahasa Melayu ni sebenarnya sesemuanya pinjaman. Perkataan-perkataan bahasa Melayu ni pinjaman, tak ada bahasa Melayu asli. Jadi menunjukkan miskinnya bahasa Melayu. Dan sudah tentu kalau perkataan aslinya tak banyak, tidak adalah ilmu dalamnya. Melainkan ilmu orang lah. Dia ambil ilmu orang kemudian diungkapkan dalam bahasa kita sendiri. Jadi ini besar, ini agak besar juga pengaruhnya. Bahasa Melayu miskin. Ada empat perkataan saja yang asli Melayu yang sebut
Saya ingat ini sebab benda ini dah lama. Tanah, besi, padi, babi. Empat perkataan ini yang dikatakan bahasa Melayu. Yang lain semua pinjaman, kononnya lah. Kemudian yang ketiganya, dongengan yang ketiga, bahasa Melayu sebelum kedatangan Islam diakui ada, tapi sebenarnya bahasa Melayu ni tak ada apa-apa lah, untuk bercakap aja lah. Tak ada kandungan ilmu dalam bahasa Melayu sebelum Islam datang. Maknanya sebelum abad ke-13 atau 14 ni, bahasa Melayu tak ada ilmu dalamnya. Yang lebih teruk, paling teruk itulah, kata bahasa Melayu ini tidak ada tulisan dia sendiri. Ya, tulisan Jawi ini daripada Arab. Jawi Arab. Rumi adaptasi. Adaptasi adalah mana asalnya bukan rekaan kita lah, rekaan dalam bahasa Melayu. Jadi tulisan asli Melayu sebenarnya tidak ada. Sebelum Jawi ada, kalau ada tulisan yang saya sebut tadi, tulisan Palawa, itu daripada India. Ada ubah suai seperti kita ubah suai Jawi lah, yang asasnya India, Palawa. Yang jarang diketahui bahawa bahasa Melayu sebelum Palaba ni, huruf yang ciptaan orang Melayu sendiri sebenarnya ada, yang disebut sebagai huruf rencong. Dan batu bersurat di yang saya sebut tadi di Port Dickson tu, pakar-pakar yang membacanya memang merakamkan, dia kata ada dua aksara di situ, satunya aksara Palaba, satu lagi aksara rencong. Jadi dia beza sikit. Palaba rencong ni kita boleh kenal sebenarnya. Satu, kalau rencong ni yang tajam-tajam, dia tajam. Jadi lebih tajam daripada Palaba. Kalau Palaba ni dia lengkok, dia lembut sikit. Macam tulisan India sekarang lah. Rencong ni tajam. Jadi maknanya ada sebenarnya dalam bahasa Melayu. Jadi yang paling mencabar sebenarnya ialah untuk menghilangkan dongeng ini lah. Ada empat dongeng ini. Jadi ini menjadi satu bidang penyelidikan yang besar. Sudah tentu yang paling besar ialah membuktikan adanya ilmu sains dalam bahasa Melayu sebelum kedatangan Islam sekalipun. Dan ada ilmu sains yang asli dalam bahasa Melayu ini. Jadi untuk itu memang tulisan bahasa Melayu ni dalam aksara sebelum Jawi utamanya, semuanya di batu bersurat, di batu bertulis. Kalau Indonesia panggil batu bertulis, kita panggil batu bersurat. Jadi batu bersurat ni dianggarkan lebih kurang ada 500 di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ada lebih kurang 500. Di Malaysia ni tak banyak. Tak banyak. Tak sampai 10 pun tulisan dalam bahasa Melayu. Itu termasuk dalam bahasa lain. Dalam bahasa Melayu, selain daripada yang jelasnya bahasa Melayu, yang di Port Dickson pula saja. Dan juga di Terengganu. Yang dua ni memang dalam bahasa Melayu lah. Tapi yang paling banyak ialah di Indochina, Champa. Bahasa Melayu Champa itu paling banyak. Kemudian Jawa, Bugis, jadi macam-macam. Lebih kurang ada 500 prasasti ataupun batu bersurat ini. Jadi di situ kita kena kaji ada tak ilmu yang sains, khususnya mengikut tajuk pinjam kita nak tengok sains, ada tak sains dalam itu. Kemudian yang paling banyak, paling mencabar ialah tulisan bahasa Melayu dalam huruf Jawi ini. Mulai 1300 ni. Daripada batu bersurat Terengganu tu. Itu batu bersurat. Kemudian kita kena tengok yang lain selepas itu. Dan didapati semuanya dalam manuskrip lah. Maknanya ditulis pada kertas atau pada kulit kayu. Daun ta. Daun ta ni lambang Dewan Bahasa dan Pustaka, itu daun ta atau lontar. Jadi orang Melayu dulu banyak menulis kepada daun itu. Jadi
cukup banyak seluruh dunia benda ni, kerana pelbagai bangsa datang ke sini dalam abad ke-16, abad ke-15 pun sejak itu seluruh bangsa dunia datang ke sini dan dia bawa balik manuskrip ini. Jadi malah manuskrip bahasa Melayu Jawi ini banyak di luar negara daripada dalam Tenggara Asia ini. Bukan Malaysia sajalah, di Indonesia dan sebagainya. Jadi dianggarkan 20,000 manuskrip Jawi ini. Yang paling banyak sekali ialah di Leiden. Jadi dibawa oleh Belanda. Maksudnya ada lagi dah sekarang, Prof? Masih ada. Di Leiden ini masih ada. Semua ni yang saya cakap ni masih ada. Cuma banyak yang belum dibaca dan dibuat ringkasan dan sebagainya. Mana susah nak tahu apa kandungan dia. Jadi di Leiden saja sudah ada lebih kurang 10,000 paling banyak. Yang kedua banyaknya di Aceh. Dulu memang Aceh ni tempat perkembangan ilmu dalam bahasa Melayu. Jadi Aceh banyak. Dalam ada dianggarkan di Aceh pun dah lebih pada 10,000. Tapi tidak terurus di Aceh ni, tidak terurus, tidak sebaik di Leiden lah. Di Leiden pasal universiti. Aceh ni di rumah masyarakat biasa. Perseorangan lah, untuk perseorangan lah mereka simpan. Jadi tidak terurus lah. Diharapkan akan ada sumbangan daripada negara dan sebagainya untuk menguruskan ini. Di negara kita sendiri ada dianggarkan dalam 5,000 di perpustakaan negara Malaysia ni, dalam 5,000. Di Indonesia, Jakarta, selain daripada Aceh, ada lebih kurang 2,000. Jadi itu gambaran bagaimana banyaknya tulisan dalam bahasa Melayu yang yang menjadi cabaran tadilah, mencari ilmu dalamnya, membuktikan bukan 4 perkataan saja yang dalam bahasa Melayu perkataan-perkataannya. Dan ini agak mudah ya Prof, yang kita menyangkal dakwaan tersebut, membuktikan bukan 4 perkataan ribu lah dalam bahasa Melayu asli. Jadi mudah tu kerana orientalis telah pun menyenaraikan kamus bahasa Melayu kepada bahasa Perancis atau Melayu kepada Belanda, dan di situ dia mencatatkan perkataan itu sama ada asli atau tidak. Jadi saya kata lebih mudah tu. Tapi untuk mengetahui ilmunya memang amat susah membaca. Pengalaman saya sendiri membaca manuskrip ini jauh ini, kalau baca batu bersurat lagi susah. Tapi batu bersurat ini sudah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu moden atau bahasa Inggeris atau bahasa Perancis, lebih mudah dipahami walaupun tidak asli lah. Kalau yang nak buat penyelidikan kena baca sendiri, kena tahu. Dan di Malaysia ni hanya ada seorang yang boleh membaca bahasa Melayu dalam tulisan Palama ini. Setakatnya ada seorang. Di Indonesia ramai. Okey, jadi anggaran saya daripada manuskrip 20,000 ni, kita kata anggarannya 20,000 ni, anggaran saya dalam 20% daripadanya memang mengandungi ilmu sains berbagai bidang. Yang paling banyak sekali ialah perubatan. Manuskrip perubatan paling banyak. Banyak orang bertanya pasal bila bahasa Melayu sudah ada pun karya agung, tapi semua karya agung dalam bahasa Melayu dalam bidang sastra setakat inilah, sebab tak ada orang mengkaji karya agung dalam bidang bukan sastra. Jadi kumpulan saya telah cuba mengkaji karya-karya yang agak besar yang ada sains ni, dan kami jumpailah lebih kurang ada lebih pada 10 karya yang boleh dianggap karya sains atau
Satu fakta yang menarik sebenarnya Prof, bila Prof sebutkan itu, sebab memang betul, selalunya kita bila kita dengar tentang karya agung memang lebih kepada sastra, tapi kali ini Prof nyatakan bahawa dalam 20,000 tu ada yang berunsur sains yang boleh kita cungkir. Yang boleh kita cungkir. Maksudnya masyarakat Melayu dahulu memang dah dekat juga dengan sains sebenarnya, Prof, ya? Ya, betul. Saya dah kumpul sebenarnya itu tajuk-tajuk yang boleh dianggap karya agung sains ni dalam sebuah monograf yang diterbitkan oleh Akademi Darul Hikmah. Jadi masyarakat boleh saksilah sekarang. Itu sebab saya kata saya berani sekarang menyangkal empat perkara dongeng tadi tu. Kalau dulu tahun 90-an dulu tak ada siapa berani. Masya-Allah. Alhamdulillah. Bila dengar apa yang Prof nyatakan ini, macam lapang dada. Maksudnya kami juga generasi yang kemudian ini, kita ada fakta. Bukan sekadar kita bercakap kosong, tapi kita ada fakta bahawa dongengan-dongengan tersebut dia tak ada sandaran, dan kita dah mencungkil ada sebenarnya bukti-bukti menunjukkan kita Melayu, di alam Melayu ini sendiri ada karya asli ada karya asli sains. Bukan hanya ambil daripada India ke, dari China ke, dari Arab ke. Kami boleh buktikan itu karya asli. Menarik. Dan saya nak dengar lebih lagi sebab lepas kita berehat sekejap. Jadi itu tajuk ini penting tu. Tajuk ini saya anggap amat penting. Betul. Memilih tajuk ini. Masya-Allah. So kita akan bawakan ni, kita bawakan bersiri insya-Allah Prof. Supaya kita semua sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Melayu mungkin kita faham dan kita tahu kita juga ada sesuatu yang boleh kita banggakan. Bukan sekadar banggakan bagaimana Prof? Supaya nanti kita akan kembangkan lagi, supaya kita akan kembangkan lagi ilmu tersebut dan kita jadikan satu pegangan jugalah untuk rakyat di Malaysia ini insya-Allah. Dan kita akan menteri khas ketika Prof dan juga sahabat-sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Alhamdulillah, salatu ala Habib.
Aspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan resolusi. Resolusi menarik kali ini kami bawakan kepada sahabat pendengar untuk kita kongsikan tentang sains dalam bahasa Melayu pada abad yang ke-20 bersama dengan tamu kita dah pun bersedia di hujung talian yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Shaharir Muhammad Zain, bukan fellow kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita sambung lagi tadi. Sebab menarik juga Prof bila Prof kupakan satu persatu tu supaya kita lebih faham, kita lebih tahu dan kita lebih bangga menjadi rakyat Malaysia, menjadi orang Melayu, kerana kita juga sebenarnya ada salah silah ataupun sejarah kita yang kita boleh banggakan dalam bahasa Melayu, dan yang paling penting juga dari sudut sains kan, penemuan-penemuannya. Mungkin Prof boleh jelaskan bagaimana unsur-unsur sains boleh sampai sebenarnya ke tanah Melayu ataupun Malaysia lah sebelum abad ke-20 tu, Prof. Ya, ya. Ini pun menarik. Yang pertamanya saya nak tegaskan bahawa oleh kerana kita bincang ni sains sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20 ni istilah Malaysia ni memang tak ada. Jadi agak mengherukan bagaimana ilmu ni sampai ke Malaysia. Sebenarnya kebanyakan ilmu sampai di seluruh Asia Tenggara ini. Indonesia pun belum ada. Istilah Indonesia Malaysia ini adalah, tapi istilah itu merujuk kepada seluruh Tenggara Asia ini. Istilah Indonesia pun merujuk kepada seluruh Asia Tenggara. Alam Melayu lah kiranya, Prof. Alam Melayu, Malaysia pun begitu. Ini semua ciptaan Barat kepada rantau ini pada abad akhir abad ke-19. Pertengahan abad ke-19. Malaysia ini dicipta oleh Perancis dalam tahun 1820-an. Indonesia lagi kemudianlah 1860 bawa di Indonesia. Tapi ada satu istilah yang saya cuba popularkan, kerana nak setiap kali saya nak rujuk apa ni, nak rujuk Malaysia tak betul, Indonesia tak betul, banyak tertinggal kan. Jadi saya cuba popularkan istilah ciptaan Inggeris juga, Barat juga, iaitu Malayonesia. Jadi tulisan-tulisan saya, kumpulan saya banyak merujuk kepada ilmu sains di Malayonesia. Karya-karya bahasa Melayu di Malayonesia, macam itu. Jadi Nusantara sudah semakin tak boleh pakai. Sudah jadi sebuah kota, bandar, ibu kota Indonesia. Jadi kita cuba cari istilah lain. Jadi bagaimana ilmu ini sampai ke Melayu Malaysia ini? Dia sampai menerusi paling banyaknya menerusi mubalik. Mubalik ini boleh tak semesti Islam saja. Mubalik Buddha, Hindu. Daripada karya-karya yang sampai pada yang kami tengok, memang tulisan-tulisan di batu bersurat ini pun daripada mubalik Buddha atau Hindu. Jadi misalnya prasasti atau batu bersurat yang pertama, yang tertua, dan ini jarang disebut malangnya. bila ditanya apakah tulisan tertua dalam bahasa Melayu, saya rasa sampai sekarang 80% orang bidang sastra sekalipun akan menyebut tulisan pada batu bersurat di Sumatera. Tarikh dia 783 masih. Agak tua. Lebih tua daripada bahasa Inggeris. Bagi mereka yang seronok mengagungkan bahasa Inggeris ini. Jadi tulisan bahasa Melayu, kalau tanya, kebanyakan menjawab yang tertua ialah di batu bersurat di Sumatera, namanya batu bersurat Kedukan Bukit. Tapi sebenarnya tulisan dalam bahasa Melayu yang tertua ialah di abad yang saya sebut tadi, abad keempat Masihi. Sekitar 350 Masihi, orang Melayu sudah pun pandai menulis. Dalam tu sudah ada angka-angka Melayu. Istilah-istilah angka, bukan angkanya, istilah-istilah nombor. Jadi yang kita kata sekarang ini satu, di situ dia kata sa,
yang kita sekarang kata ribu, memang situ pun ribu. Menariknya dah hilang. 10,000 zaman dulu dipanggil laksa. Jadi maknanya abad ketujuh, sebelum abad ketujuh, abad keempat lagi orang Melayu sudah tahu membilang sampai kepada puluhan ribu. Kalau tengok batu busra itu, tulisannya nampak macam tak ada nama penulisnya, tapi nampak macam memang seorang ulama Buddha atau Hindu. Tak pastilah Hindu atau Buddha. Biasa orang, kita kata Melayu ni Hindu Buddha. Kerana dia menulis tentang hukum-hukum agama itu. Dan istilah-istilah bilangan tadi ada di situ. Cukup bagus untuk saya sebab saya minat dalam matematik. Jadi saya nak tahu bila orang Melayu ini pandai membilang. Jadi batu busra itu amat berharga kepada kumpulan saya. Pada kumpulan sastra mungkin dia minat kerana ada hukum-hukum yang ditulis berkenaan dengan agama Buddha. Siapa yang melanggar hukum sekian-sekian akan disumpah 1,000 tahun. Tahun maksudnya dah ada angka tahun pun dah ada. Tahun pun dah ada dalam bahasa Melayu pada abad keempat. jadi tadi sampai maknanya penulis tu, ini saya anggap karya asli lah. Karya asli batu bersurat dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok lagi batu bersurat mana yang saya nak sebut ni, batu bersurat di Sumatera tadi, di kedudukan bukit tadi, yang 4 abad selepas itu, maknanya di situ abad ke-7 Masih, yang tadi abad ke-4 Masih, ini abad ke-7 Masih, batu bersurat tu ada mengandungi ilmu ekonomi yang cukup hebat. Ini saya telah tulis ini. Berdasar kepada batu bersurat ini, saya telah dapat terbitkan karya bagaimana sarjana Melayu menulis tentang teori ekonomi pada abad ke-7 Masih. Baik. Dan dilihat di situ bahawa penulisnya memang bekerja di istana lah. Sebab dia menulis tentang kisah raja dan sebagainya. Tapi di samping itu diselitkan apakah rancangan kerajaan untuk memajukan negara pada masa itu. Dan di situ saya kata ada teori ekonomi yang dipakai. Baik. Kalau dia pergi kepada manuskrip yang tulisan dalam jauh ini, ada beberapa jenis penulis ini yang boleh membayangkan macam mana ilmu itu sampai di Indonesia. Yang pertama, yang manuskrip yang saya, yang kumpulan saya jumpa ini ialah manuskrip yang ditulis pada kulit kayu, menulis berkenaan dengan undang-undang amat-amat detail, undang-undang pada abad ke-14 Masih. Penulisnya ini yang bagusnya, ada penulisnya, nama penulisnya Kuja Ali, K-U-J-A, Kuja. Itu bunyi bukan Melayu, tapi Ali bunyi macam Islam. Tapi sarjana sudah mengkaji ini, siapa dia ni? Sebenarnya dia tak Islam, belum Islam, walaupun namanya nama Islam. Biasalah, sekarang pun ada orang nama Islam, dia tak Islam. Jadi biasalah, jadi dia bukan Islam. Dia menulis tentang undang-undang negara pada abad ke-14 Masih. Jadi ini sarjana asli Melayu abad ke, nak kata Melayu susahlah, dia ni suku kaum apa, tapi dia menulis dalam bahasa Melayu. Besar kemungkinan katanya suku kaum Kerinci. Dia ni Kerinci sebab bahasa manuskrip tu banyak bahasa Kerinci. Baik. Yang kedua, ini yang saya rasa nak boleh kata ilmu tu sampai sebenarnya bukan ilmu kita. Ini ilmu terjemahan. Terjemahan daripada Tamarin Islam. Ini ilmu Tamarin Islam yang pertama yang sampai di Melayu Indonesia ini, iaitu ilmu tentang kalau nak katakan sekarang ini, bidang penulisannya ialah berkenaan dengan falsafah. Buku itu, apa nama, manuskrip. Jadi diterjemah daripada karya dalam bahasa Arab, diterjemah dalam bahasa Melayu,
pada tahun 1590. Ini dianggap manuskrip tertua Jawi dalam bahasa Melayu yang Islam, yang berhubung dengan Islam. Sebelum itu tidak Islam. Jadi yang ini boleh kita kata ilmu itu sampai daripada luar. Bukan ilmu kita ni, ilmu tamadun Islam sampai menerusi terjemahan. Ini penting, penting. Sekarang kita dasar kerajaan tidak menerjemah. Dia suruh belajar bahasa yang asal ilmu itu. Jadi kebanyakan yang kita kenal bahasa Inggeris, padahal tidaklah. Ilmu asal sekarang pun bukan bahasa Inggeris. Kebanyakan Perancis atau Jerman. Tapi yang kita tahu sangat bahasa Inggeris. Jadi pemerintah kita kata tak payah terjemah, belajar bahasa Inggeris tu. Sebenarnya terjemahan ni sudah jadi satu cara untuk memajukan bangsa ni. Termasuklah tamadun Melayu dulu, dia terjemah buku-buku yang bagus atau karya-karya yang bagus ke dalam bahasa sendiri. Jadi Puja Ali tadi satu, yang ini nama penterjemah kita tak ditulis. Selanjutnya juga menarik kerana dia bukan terjemahan, ini karya asli. Karya asli bidang apa? Perubatan. Bidang perubatan ditulis oleh bukan sarjana tempatan. Daripada namanya itu dan juga kajian orang, bukan saya mengkaji ni, tentang nama ni. Nama dia hanya Syekh Syafiuddin. Nama dia tu macam keturunan Arab lah. Arab. Arab. Jadi maknanya... Tapi dalam bahasa Melayu, Bro? Tapi dalam bahasa Melayu. Dan perubatan yang berkenaan perubatan tempatan. Bukan perubatan Arab. Maksudnya jadi, mungkin dia datang dan kemudian buat kajian tentang perubatan di alam Melayu. Dia buat kajian ke atau dia berinteraksi dengan masyarakat ke apa ke. Dia merakamkan ubat sekian-sekian. Cari kayu, akar kayu ini, pokok ini. Untuk dijadikan ubat. Maknanya perubatan... kalau sekarang panggil apa, perubatan herba lah. Siapa kata Melayu tiada ilmu di dalamnya? Kan, Prof? Jadi, ini amat lama. Ini abad ke 15. Dah ditulis dalam jauh ni. Dan, tapi yang asli tak sudah hilang lah. Sekarang yang ada di perpustakaan negara Malaysia pun ada ni, simpan salinan dia. Yang disalin pada tahun 1700 lah. Tapi dalam tu dinyatakan disalin daripada kitab sekian-sekian oleh nama sekian-sekian asalnya tahun 1450 macam tu. Jadi nak cari yang sebenar tu dah hilanglah, tak apalah. Jadi ini perubatan. Jadi ini kita kata apa, ilmu tu mungkin bercampur baur lah. Dia ni kerana dia Arab, dia tahu, tapi dia sesuaikan perubatan tu perubatan tempatan. Baik. Yang keempat yang saya nak tunjukkan ialah bidang astronomi dan kosmologi yang ditulis, asalnya ditulis oleh lagi sekali Arab. Ini Arab, tapi dia ni pendakwah. Dia datang ke Aceh. Dia datang ke Aceh memang pendakwah Islam. 1300 berbuat dakwah. Kemudian dia juga didapati seorang ilmuwan. Dia menulis dalam bahasa Arab tapi di Aceh. Jadi lepas tu tahun 1400 kitabnya tu diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh tak tahu nama lah. Tak tahu nama pun terjemah tak tahu. Tapi ini menggambarkan ilmu ni sebenarnya dari tamadun Islam. Nah, dia tulis dalam bahasa Arab dulu, kemudian diterjemah. Lagi sekali ini ilmu sampai kepada bangsa di Melayu Malaysia ini melalui terjemahan. Kalau tidak lambat difahami, sebab dalam bahasa Arab tak ada pula dia kata belajarlah bahasa Arab nak faham benda ini. Memang perlu belajar, tapi kebanyakan umumnya nak tahu benda ini lebih baik diterjemah juga. Jadi ini satu contoh bidang bagaimana ilmu sampai ke dalam di Melayu Malaysia ini daripada tamadun Islam. Dan terakhir yang nak saya sebut ialah seorang tokoh terkenal, amat terkenal, dianggap ini seorang serjana ulung dalam bahasa Melayu. Nak kata Melayu, aku keliru, dia bukan Melayu.
dia berasal daripada India, datang, dia juga seorang ulama besar, datang ke sini, mula-mula datang ke Pahang, 1630. 1630 datang, dia menulis kitab fiqh yang pertama dalam bahasa Melayu. Saya pun heran, macam mana orang India ni boleh menulis dalam bahasa Melayu begitu hebat. Saya baca fiqh dia tu, buku fiqh dia tu. 1630, dianggap buku fiqh dalam bahasa Melayu yang pertama. Nama dia Ar-Raniri, Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri, Ar-Raniri itu merujuk pada tempat dia di India. Dia dilahirkan di India dan dibesarkan dan belajar di India. Kenapa dia datang ke sini? Kerana dia dengar di sini agaknya tempat banyak ilmu dan sebagainya. Akhirnya menetap di Aceh. Jadi mufti di Aceh pun. Di Pahang tu sekejap aja. Sekejap. Jadi, dan di Aceh lah dia banyak menulis. Satu daripadanya ialah sebuah karya besar. Yang saya anggap ini satu daripada yang tersebut tadi. Karya agung. Dalam astronomi. dipanggil ilmu falak lah. Ilmu falak. Pada masa tu, 1630. Jadi, dia ni, mari kita nak kata apa? Ilmu ni daripada gabungan lah, daripada India dan juga daripada tamboli Islam. Dia gabungkan dan dibawa ke sini dan ditulis semula dalam bahasa Melayu. Dah jadi ilmu Melayu lah. Bila ditulis semula dan diolah. Jadi, ini 1630. Akhir sekali, kerana saya nak lengkapkan ni, nak tunjukkan bahasa Melayu, apa nama, bukan bahasa saja yang hebatnya, tapi ilmu ni datang daripada seceruk rantau. Ada baru dijumpai sebuah manuskrip dalam bahasa Melayu, bidang perubatan juga, ditulis pada abad ke-6 Masihi. Abad ke-6, mana 560-an gitulah. Lagi awal. Lebih awal daripada tadi. Tadi saya kata 1400 itu dalam Jawi. Yang ini dalam bahasa Melayu tulisan huruf rencong. Dan mungkin bercampur Palawak lah. Dan sumber ini diketahui di mana? Di negeri Cina. Maknanya kitab dulu orang-orang sarjana Cina datang ke sini bawa kitab dia juga dan mencari kitab dalam bahasa Melayu. Dan dia jumpa manuskrip ini atau kitab ini dan dia bawa balik ke sana dan dia terjemah ke dalam bahasa Cina. Jadi sekarang terjemahan itu masih ada, tapi yang asli dalam bahasa Melayu itu sudah tak ada lah, hilang. Tapi kita boleh tahu dengan yakin memang bahasa Melayu dulu, sebab dalam terjemahan itu diceritakan dari buku apa dia terjemah ini, di mana dia dapat buku ini. Dia menceritakan buku ini dapat di sebuah kerajaan di Sumatera, namanya kerajaan itu Kandali. Nama kerajaan ini Kandali, mungkin pelat Cina ke apa ke, tapi nama dia Kandali. Setelah dirumikan jadi Kandali. Kerajaan Kandali ini lebih awal daripada Sriwijaya. Sriwijaya ada tahun 670 ke atas, tapi ini dia cerita tahun 560. Ada sebuah sekaligus dari segi sejarahnya kita jumpa sejarah baru. Ada sejarah Melayu abad ke-6 sudah maju sehingga boleh menulis ilmu perubatan yang diambil oleh kerajaan besar Cina untuk diterjemah dalam bahasa Cina abad ke-6 Masihi. Jadi ini